Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 5 Maret 2022. Bersama saya Melika Seri ingin jalan-jalan di sekitar Kota Sukabumi. Tepatnya keliling-keliling ke pasar tradisional yang ada di Kota Sukabumi. Kita awali pasar tradisional pertama yaitu di jalan stasiun barat. Ini adalah salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Sukabumi yaitu pasar stasiun barat. Kita belok ke jalan Letu Bakri. Ini adalah jalan Letu Bakri. Lapas Kota Sukabumi. Kita menyusur ke sana ke arah timur melihat pasar tradisional yaitu Bakri. Pasar Letu Bakri menuju ke pasar tradisional Julius Usman. Inilah jalan Julius Usman. Kalau kita ke kanan, ini adalah pasar Ciwangi, salah satu pasar tradisional. Ini pasar Ciwangi. Kita tidak masuk ke sana, kita ke sebelah sini yaitu menyusur jalan Julius Usman. Sini juga banyak pasar-pasar yang berjualan di sekitar jalan Julius Usman. Di sampingnya pendopo Kabupaten Sukabumi. Ini jalan Julius Usman. Ketemu dengan jalan Ahmad Yani, yaitu depannya alun-alun Kota Sukabumi. Masjid Agung ini. Kita langsung dari sini kita ke jalan Pasundan. Ini jalan Pasundan. Kita mau melihat juga pasar tradisional Pasundan. Kita masih di jalan Pasundan, Kota Sukabumi.
jalan pasar ini dipakai untuk pasar ke sebelah sana, ke Odeon. Kita masuk ke jalan pasar Pasundan. Ini jalan pasar Pasundan. Inilah kondisi pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Sukabumi. Tentunya perlu pembenahan dan penataan ya, supaya lebih nyaman, lebih indah. Ini berjajar kios atau lapak-lapak yang berada di pasar tradisional Pasundan. Ini dalam lepas dari jalan pasar Pasundan, ketemu dengan jalan Harun Kabir. Tapi saya tidak mengekspos ke jalan Harun Kabir. Saya ingin berbelok terus ke jalan Tipar Gede. Ini jalan Tipar Gede. Melihat kondisi pasar tradisional Pasar Gudang. Pasar Gudang ini yaitu di jalan Tipar Gede samping Ramayana Department Store. Ini kondisi jalan, kondisi pasar Gudang. Lepas dari jalan Tipar Gede, kita ke selatan menengok. Ini adalah salah satu pasar penampungan Pasar Pelita waktu itu, yaitu di area bekas lahan Pertamina Depot Sukabumi. Di sini ketika Pasar Pelita dibangun, para pedagang-pedagang eks Pasar Pelita ditampung di sini, sehingga tinggal sebagian saja yang masih berjualan di area pasar penampungan Pelita.
Letaknya berada di Kelurahan Tipar, Kota Sukabumi. Ini adalah kondisi pasar penampungan Pasar Pelita. Tampak masih ada sebagian yang masih bertahan, yang masih berjualan. Sananya jalan tembus, kita ketemu ke Jalan Tipar. Nah, ini Jalan Tipar, Tipar lama. Oke, segitu dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Nah, ini Jalan Tipar. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.